Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, berjumpa lagi di channel kita. Gimana kabarnya teman-teman semua? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Ya, kali ini kita masih diberikan kesempatan waktu untuk membuat sebuah video. Kali ini kita akan membuat video mengenai menentukan suara middle yang tebal pada sebuah speaker. Di sini saya ada speaker 6 in, ini nanti coba kita otak-atik, yaitu agar suara middle yang dihasilkan bisa bagus alias suaranya tebal. Ya teman-teman, jika ada pertanyaan seputar mengenai pemasangan kapasitor maupun elko pada speaker, langsung saja ditulis di kolom komentar. Nanti insya Allah pasti akan saya jawab. Ya, sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe ya teman-teman, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kita. Ya, di sini sudah saya siapkan 4 buah elko yang nantinya akan kita rangkai dan kita pasang pada speaker 6N ini. Untuk speaker, masih sama, kita pakai speaker ACR untuk tipenya 660. Ini ya. Nanti kita coba akan tes gimana hasil suaranya ketika menggunakan elko dan tidak menggunakan elko. Ya, teman-teman, langsung saja mulai kita rakit untuk elkonya. Untuk elkonya ini kita pasang seperti ini ya. Ini kita paralel. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, paralel itu min ketemu min dan plus ketemu plus. Selanjutnya ini keempat elko ini sudah kita rangkai menjadi 2, yaitu kita pasang paralel. Nah, untuk pemasangnya seperti ini. Ini nanti dipasang pada polaritas min dan polaritas plus. Ini kita gunakan kabel penjepit aja ya. Karena ini sifatnya sementara, maka kita gunakan kabel penjepit. Biar nanti mudah saat pengetesan. Ini saya pasang dulu untuk kabel penjepitnya. Ini terus ini kita kasih output powernya. Ini untuk yang warna merah ini plus, untuk power kita pakai 400 watt ya, seperti ini. Sekarang coba kita tes gimana hasil suaranya. Ini ya teman-teman,
Sekarang coba kita tes tanpa menggunakan elko ya. Ini kita satukan dulu. Nih. Jadi bisa didengarkan kalau tanpa menggunakan elko, nada low-nya itu lebih condong. Bisa dilihat dari pergerakan daun speaker ini. Sekarang coba kita pasang lagi untuk elko-nya. Iya. Ya, teman-teman, sudah teman-teman dengarkan sendiri, bisa teman-teman simpulkan sendiri apakah karakter ini bisa disebut karakter yang memiliki karakter middle yang tebal. Ini menurut saya karakter middle-nya tebal. Untuk elko yang kita gunakan ini nilainya 33 mikro ya, 33 mikro 250 volt. Ini ya teman-teman. Dipasang paralel. Kenapa kita selalu menggunakan elko dengan tegangan di atas 100 volt? Karena untuk mengantisipasi ketika kita menggunakan power amplifier dengan watt yang besar. Yang intinya kita perlu sesuaikan lah untuk tegangan atau voltase elkonya. Ketika kita menggunakan amplifier yang kecil, maka tidak perlu menggunakan voltase pada elko ini yang besar. Intinya disesuaikan sendiri. Ya teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.